Tapi gimana kalau misalkan gue modifikasi mobilnya ekstrim, bro? Boleh nggak? Tapi gimana kalau misalkan gue modifikasi mobilnya ekstrim, bro? Boleh nggak? Boleh. Kenapa enggak gitu loh? Asal pemakaiannya itu untuk dari satu kontes ke kontes yang lain. Jadi mobil di towing, naik towing, turun towing lagi, masuk ke satu kontes. Kayak gitu-gitu. Cuma, kadang banyak orang di sini yang punya mobil pengen di-upgrade. Jadi, mobil nih udah bagus, standaran dari pabrik udah oke, udah keren banget, ya kan? Pengen ditambahin lagi body kit. Boleh nggak, Bang? Ya boleh lah. Cuma, memang inspirasinya atau konsepnya harus jelas. Karena daripada lu modifikasi atau lu buang duit banyak untuk ngerubah mobil lu jadi kelihatan ekstrim tapi konsepnya nggak jelas, lebih baik lu pasangkan body kit yang memang simple-simple, yang mungkin lu bisa dibeli di toko-toko online. Banyak lah di Indonesia, toko online kan udah merajalela ya. Tapi yang pasti lu harus perhatiin lagi tentang konsep lu yang pertama. Kedua juga proper nggak? Atau ini sesuai nggak sama body mobil lu gitu loh. Jadi jangan lu paksain kayak seolah-olah gini. Mobil lu, katakanlah Avanza, lu pakein body kit punyanya mobil Yaris. Sah nggak? Sah-sah aja. Cuma memang kalau lu mau buat tambahin body kit seperti itu, ya lu harus sesuaiin lagi sama nat-nat bodinya, sama garis-garis bodinya, sama lekukan-lekukan bodinya, supaya si body kit itu bisa tertempel di mobil lu dengan baik gitu loh, dan kelihatan proper dan sesuai, kayak seolah-olah oh body kit ini kelihatan kayak pabrik, dari pabrikan ya, padahal itu mungkin adaptasi dari mobil Yaris gitu loh, ya kan? Tapi kadang-kadang banyak orang yang punya mobil A, ah udah ada body kit ini udah tempelin aja, cepret, ya kan? Begitu ditempelin, ya udah yang penting ada body kit gitu loh. Mau sesuai nggak sesuai, urusan belakangan. Ya jangan begitu juga. Memang kadang-kadang untuk beli body kit itu kadang-kadang banyak bengkel-bengkel juga yang jual body kit tuh mahal dengan harga yang lumayan tinggi. Tapi lu pastiin juga bahwa duit yang lu keluarin sesuai nggak sama yang lu dapet. Karena banyak orang juga beli body kit, asal beli, begitu dipasangin di mobil, itu mobil lu dibor-borin, bukan di bagian yang bukan seharusnya gitu loh. Kayak misalkan sering kejadian gue kayak gini, orang beli body kit, pasang side skirt atau list samping, itu dibor langsung, bro, ke body mobilnya langsung. Yang body mana side skirt itu biasanya bagian itu terbuat dari plat. Dan lu kebayang begitu itu dibor pakai baut, sekrup-sekrupin sampai berapa berapa biji dalam satu barisnya itu berapa titik dibor-borin sama dia. Lama-kelamaan si bautnya itu karat. Karatnya itu menyebar ke bagian samping mobilnya. Sampai akhirnya mobil lu tuh jadi rusak gitu loh. Nah, itu yang jangan sampai kejadian sama lu orang semua. Oke, next. Riser itu sering jadi olok-olokan orang atau sering bisa dibilang penghinaan. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita dibilang sama orang riser, kita harus koreksi diri kita sendiri. Apa yang salah ya dari modifikasi gue gitu loh. Banyak orang-orang yang suka modifikasi mobilnya itu enggak jelas. Kayak mereka pakai wing yang gede tapi performa mesinnya enggak ada. Ini gue enggak ngomong riser, tapi kesalahan dalam modifikasi. Ada orang yang bikin body kit mobil dari luar ekstrim dan kelihatannya racing, tapi begitu masuk ke dalam mobilnya itu ada minibar, ada Swarovski kecil-kecil gitu kan, gaya-gaya mobil VIP. Bro, lu salah jalan gitu loh. Dari luar lu racing, begitu masuk ke dalam mobil lu ada bulu-bulu. Itu salah. Kalau lu mau racing, ya lu buat interior yang juga racing gitu loh. Kalau lu mau bergaya VIP, body kit mobil lu yang gondrong-gondrong, dalamnya lu buat juga VIP. Jangan kasih bulu-bulu di mobil yang gayanya racing. Atau ada juga orang yang ekstrim-ekstrim bikin mobil tapi gaya-gaya sok-sokan aerodinamika, ya kan? Aerodinamis tapi
lekukan-lekukan bodinya tuh nggak penting gitu loh. Ada lekukan-lekukan body yang keluar-keluar, nongol-nongol, gondrong-gondrong, maju ke depan kayak gigi dono ya kan. Tapi nggak tahu fungsinya buat apa gitu loh. Yeah. Ada lagi orang yang beli barang yang salah, tapi lu paksain masuk gitu. Kayak lu nggak mampu beli rem Brembo, ya kan? Tapi lu pasangin cover Brembo supaya kelihatan mobil lu kayak pakai rem Brembo. What the fuck, man? Gua bilang sama lu, gua pernah pasang supercharge di satu mobil gue, salah satu mobil gua. Pada saat gua pasang supercharge, itu pengereman gue tuh kurang begitu bagus gitu loh. Gimana caranya supaya gue gak beli BBK tapi gue dapet performa remnya ini bagus. Akhirnya apa? Gue ngakalin selang rem gue ganti pakai selang braided, kampas remnya gue ganti pakai kampas rem Brembo, sama kalipernya, rotor si remnya itu gue drill sama gue, atau lu slot, atau kalau bisa lu ganti sama yang merek Brembo sekalian. Sekalipun mungkin si kalipernya itu lu nggak ganti gitu loh. Tapi itu performanya udah jauh meningkat ketimbang standaran mobil yang gua pakai waktu itu gitu loh. Daripada lu pakein cover-cover nggak jelas, tapi performa rem lu nggak ada ya kan, buat apa gitu loh ya kan. Next. Setelah riser ada lagi yang namanya tuner. Tuner apa sih? Tuner itu adalah orang-orang yang, ini menurut gue ya, memodifikasi mobilnya dengan gaya balap atau dengan gaya-gaya, atau menjadikan mobilnya ini seperti mobil balap tapi dengan modifikasi yang proper atau modifikasi yang sesuai, yang ngubah mobilnya itu sesuai gitu loh sama performa mobilnya. Selain riser tadi, ada lagi tuner, ada lagi namanya sleeper. Apa sih sleeper? Nah, sleeper nih unik nih. Gua suka sama orang-orang sleeper nih, gua suka. Jadi dia tampilan mobilnya cuma standar, dari luar standar ya kan, kayak nggak ada yang dirubah. Tapi di bagian mesinnya dia rubah gila-gilaan. Bahkan sampai yang tadinya standar mobil mungkin 150 HP ya kan, dengan body standar, tapi dia bisa ngalahin mobil yang horsepower-nya lebih dari 300 HP. Lu kebayang nggak apa yang dirubah di mesinnya? Tapi tampilan bodi mobilnya itu standar. Nah, itu yang dibilang sleeper. Gitu. Jadi, itu dari gue. Ada yang namanya riser. Yeah. Ada yang namanya tuner. Ada lagi yang namanya sleeper. Nah, modifikasi mau gaya apapun, yang pasti, jangan jadi seorang riser. Itu saran dari gue. Jadi, orang yang memodifikasi mobilnya dengan gaya yang proper atau sesuai. Jadi, sekali lagi, gue membahas ini semua bukan untuk menghujat atau menghina lo orang semua. Buat siapapun yang mau merubah mobilnya atau modifikasi mobilnya, itu modifikasi yang proper lah. Jangan gaya-gaya racer maksain, tapi nggak sesuai sama mobilnya. Atau memaksakan masuk ke dalam mobilnya. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak buat lu yang semua udah nonton video gue. Thank you. Gue makasih banyak. Dan kalau lu suka sama video ini, lu boleh kasih like-nya. Dan lu boleh share video ini ke teman-teman lu
supaya mereka juga bisa tahu apa sih soal riser itu apa sih gitu loh. Ya, yeah. Untuk seru-seruan next-nya buat lu semua, kalau punya video-video seru atau lucu yang mau gua kupas di video YouTube gue, lu boleh kirim ke Instagram gue, ada di link deskripsi di bawah, Best Custom. Share aja supaya nanti kita bikin video seru-seruan, tapi jangan emosi. Itu aja dari gue. Salam best friend.